Selamat datang di FSWL. Karena masih dalam kondisi semi lockdown di Singapura, maka kita belum bisa makan-makan di restoran. Oleh karenanya, dalam episode kali ini kita mau mereview makanan-makanan di kategori home delivery atau yang dikirim ke rumah. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sempat menikmati daging wagyu yang enak di salah satu restoran di Chime. Nah, bagi kalian yang belum sempat nonton, silakan cek video yang ini. Sekarang kita juga akan membahas mengenai wagyu, tapi bedanya yang ini dikirim langsung ke rumah. Kalau kalian tanya, emang bisa? Tentu saja bisa. Kami menemukan salah satu website di Singapura namanya Anzu Meat Factory. Nanti saya akan kasih detailnya di description box di bawah ini. Nah, Anzu Meat Factory ini menyediakan berbagai macam daging segar, mulai dari sapi, babi, ayam, bahkan ada yang sudah dimarinate atau yang dibumbuin. Nah, untuk yang wagyu yang kami pesan ini merupakan air flown chill. Jadi daging ini diterbangkan langsung dari Jepang dalam lemari pendingin. Jadi benar-benar masih fresh dan aman untuk dikonsumsi. Wagyu ini didatangkan dari Miyazaki dan memiliki grade A5 atau kualitas tertinggi untuk urusan wagyu. Saat episode ini dibuat, ada harga promosi yang ditawarkan oleh Anzu. Untuk wagyu yang kami beli ini namanya Miyazaki Gyu Strip Loin 500 gram dan harganya cuma $89.40 Singapura dari harga asli yang $138. Tapi apabila kalian juga mendaftar sebagai member, maka akan ada tambahan diskon $5 saja. Oke, guys. Nah, untuk daging wagyu yang ini, karena grade-nya A5, maka dia mempunyai marbling, ya. Marbling itu ada kandungan lemaknya itu cukup bagus di sini, coba. Ya. Nah, saya akan coba daging ini tanpa menggunakan apa-apa dulu, ya. Jadi dagingnya ini sudah matang. Jadi resepnya untuk bakar wagyu ini jangan terlalu lama di panggangan, oke? Jadi kita dakimas. Benar-benar lembut di mulut. Itu meleleh semuanya itu dagingnya, ya. Jadi benar-benar memang kualitas daging ini cukup bagus. Dan buat kalian yang mau coba, silahkan langsung pesan di Anzu Meat Factory. Nanti kalian bisa cek jenis-jenis produk yang mereka tawarkan di situ, dan kalian bisa langsung pesan. Untuk pengiriman di atas $80, maka gratis. Oke, guys, thank you for watching untuk video kali ini. Sekian untuk episode kali ini. Memang kali ini nggak panjang, tapi kita akan memberikan lagi yang review lebih banyak lagi untuk home delivery di episode berikutnya. Nah, bagi kalian yang belum sempat nonton episode kami yang sebelumnya, silahkan dilihat di channel kita, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini, kasih like, kasih komen, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe, oke? Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Nusantara.